Kali ini Delia tidak akan membahas durian atau alpukat, tapi Delia akan membahas tentang mangga. Jenis mangga yang akan Delia bahas kali ini adalah mangga Red Ivory. Penggemar mangga pasti tahu dong jenis mangga satu ini. Mangga Red Ivory adalah mangga yang berasal dari negara Taiwan. Sesuai dengan namanya, mangga ini warnanya cenderung oranye ke merah-merahan. Untuk bentuknya, buah Red Ivory ini memiliki bentuk yang memanjang dengan ujung yang meruncing dan berukuran besar. Untuk setiap buahnya bisa memiliki bobot berkisar 300-400 gram. Untuk daging buahnya, mangga Red Ivory ini tebal dengan tekstur berserat tapi lunak saat digigit. Rasa dari mangga satu ini cukup masam dengan sedikit rasa manis. Jenis mangga Red Ivory ini mudah dirawat dan hanya membutuhkan perawatan standar seperti perawatan buah mangga pada umumnya. Bahkan bibit buah mangga ini dapat bertahan dan tumbuh dengan baik di cuaca panas sekalipun. Gimana nih juragan, tertarik untuk menjadi petani mangga Red Ivory? Kalau tertarik, kabarin Delia ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.